Jadi dia sendiri tadi, Pak? Berdua. Berdua? Iya. Oh, dia bawa itu pakai apa, Pak? Pakai tas. Pakai tas. Iya. Jadi waktu jatuh warga lihat enggak? Dia waktu jatuh. Iya, kami rame-rame lah situ nengok dia udah jatuh di dalam. Jatuh. Cuman dia nyelamatkan tasnya. Tasnya itu ya? Iya. Dia naik kereta terus jatuh iya, masuk kereta. Ke sungai gitu. Iya, masuk sungai besar itu. Oh, iya. Berdua ya, Pak ya? Emang saya curiga dia batu yang diserah itu ada bungkusan kecil. Dia bilang kata orang-orang itu kan dia bak paket gitu, cuman ke paketnya kan biasa kan banyak cuma paket kan, saya curiga terakhir ditanya salantas dari mana, dari apa, dari mana dia ngaku Tanjung Balai, dari Tanjung Balai, oh ini narkoba ini kan, buat kereta ditaruh situ langsung kabur orang itu, oh coba melarikan diri, iya satu, yang satu naik becak dari sini, sambil bawa tas itu, oh kereta ditinggal, ada berapa kilo? Logisnya dia udah masuk ke dalam, baru udah datang, emang gak tau lah barang itu apa, cuman waktu di tas itu berserak, saya nampak kan kayak bungkusan setengah kilo gitu kan, setengah kilo. Walaupun situ, langsung dijemput? Dia jalan sana dan jemput naik kereta.